Salah seorang siswi SMP di Kabupaten Cianjur di Erong jadi korban lampah kati deresa batur sakelasna satu tas penutupan MPLS. Sanajan kitu nu matakuaas pihak sekolahan di Erong ngantepkeun eta kajadian. Tapi kakiwari kaayaan korban kudu dirawat di rumah sakit. Tah kawas kitu kaayaan pikalawangeun salah seorang siswa inisial AD anu jadi korban lampa kati deresa anu di Erong mucunghu lantaran pelaku timburu ka korban siswi anu kakarasup di SMP Hiji Sindang Barang Cianjur. Eta aksi teh karandapan nalika korban inisial AD rengse miluan acara penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dumadak disampeurkeun pelaku anu taya lianti batur sakelasna. Pelaku di Erong langsung ngarogahala neunggeul cangkeng korban tepi ka pamustungan anak korban ti kusruk. Ceuk kolot korban pelaku timburu lantaran nalika mahala anakna teh dirina neuteuli ka korban. Kolot ade manghanjakalkeun ka pihak sakolaan lantaran di Erong ngantepkeun kana eta kajadian. Ari pangna kitu eta kajadian teh kungsi disaksian ku sajumlah guru jeung siswa sejenna. Samalah kolotna ngadongsok ka pihak sakolaan sangkan menta pihak pelaku tanggung jawab. Lantaran kaayaan korban tatu geuneuk lebah cangkengna. Lianti kitu korban ge ngaraksa geugeumeun balukar eta kajadian teh. Kolotna korban geus menta bantuan ka pihak sakolaan jeung posek tapi tacan manggi bombolongan. Kukituna pihakna bakal mawa eta kasus karena hukum upama pihak pelaku teu tanggung jawab. Titik temu hari Jumatnya pagi saya datang ke sekolah, saya minta konfirmasi, terus juga saya panggil keluarga pelaku siswi tersebut. Intinya waktu itu nggak ada kesepakatan lah gitu, kita nggak ada kesepahaman kesepakatan, malah saling lempar dari pihak pelaku. Ini kejadiannya katanya di masa sekolah, katanya dengan sekolah juga nggak ada apa, cuma hanya minta maaf aja, kurang lebih memperhatikan wawasannya kurang, itu aja. Sajaroning kitu pihak Disdikpora Kabupaten Cianjur tacan bisa mereka terangan resmi ayana eta kajadian di SMPN Hiji Sindang Barang teh. Ari pangna kitu pihakna masih ngadago hasil pemeriksaan kondisi fisik korbanna. Upamanya kabuktian eta kasus teh pihakna bakal memeres kesalahan anu dilakonan ku pihak sakolaan kitu deui siswa pikeun ditibanan sanksi turta ulah karandapan deui hal anu sarupa kitu di saban sakolaan. Menurunkan dua tim ya, yang pertama ke RSUD Sayang yang dipimpin oleh Kasih Kesiswaan, dia berkoordinasi dengan UPP dari BKKBN ya, yang menangani masalah bullying. Saya sendiri dengan Pak Ipan turun ke sini, artinya kita ingin mencari mengeksplorasi hal-hal yang memang menjadi dugaan tersebut ya. Heri Setiawan, Bandung TV.